ครับก็ส่วนตัวก็พร้อมอยู่แล้วครับเมื่อทีมชาติเนี่ยก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติก็ต้องจริงๆผมก็ส่วนตัวก็เป็นห่วงSinyal bahaya untuk timnas Indonesia dari Thailand yang kembali membawa pemain andalannya di Piala AFF 2022. Timnas Thailand telah menyodorkan 24 nama pemain. Dari skuad saat ini hanya tersisa 8 pemain yang mengantar timnas Thailand juara Piala AFF 2020. Jelang tampil di Piala AFF 2022, timnas Thailand melakukan 2 pertandingan uji coba. Thailand sukses menghancurkan Myanmar dengan skor 6-0 di Stadion Tamasa Thailand. Momok timnas Indonesia dalam 3 edisi terakhir turut mencetak gol pada laga tersebut, yaitu Dangda Terasil. Terasil Dangda mencetak brace untuk Thailand saat bersua Myanmar pada menit ke-12 dan 58. Thailand memang mendominasi permainan sejak sepanjang 2 kali 45 menit dengan penguasaan bola sebanyak 64%. We'll be right back.